Yang jadi acuan itu kan yang 2023 itu bisa kita kalkulasikan dengan yang 2024, apakah ada penambahan atau bagaimana dalam siswa baru yang 2024 2025 tersebut menjadi siswa ya siswa baru ya. Itu yang jadi ya. Jadi pada tahap awal Juni itu Juni apa Juli? Juli. Juli itu kan yang menjadi acuan dasar untuk 2025 itu kan itu penerimaan siswa baru. Nah, kemungkinan ada tambahan di situ pun juga yang dikeluarkan oleh PIP ini pada tahun 2024 ini. Jadi, ya. Mekanisme PIP ini yang menentukan itu kan dari pusat. Iya, siap. Kemudian setelah ada nama, bank informasikan ke sekolah. Siap. Setelah ada informasi dari bank, sekolah menyampaikan ke siswa. Karena sistemnya by name by address, jadi siswa itu disuruh membuka rekening dengan KTP orang tuanya. Iya. Sehingga sekolah hanya bisa membantu administrasi. Setelah itu uangnya kan harus diambil. Ya, mohon maaf, saya pun juga tidak menanyakan hal yang demikian. Nah, yang saya lakukan klarifikasi pada saat ini terkait masalah nama dan juga berapa jumlah siswa dan siswi tersebut di SMA 1 sampai ini. Nah, kalau terkait masalah pengambilan uang dari bank itu, kami pun juga tidak mengarahnya ke situ. Ya, saya sih paham juga dengan mekanisme penerimaan PIP ini. Tapi dengan jumlah berapakah murid ataupun siswa dan siswi ini yang mendapatkan PIP di SMA 1 SAPE? Untuk 2024 sekitar 360-an. Nah, yang 2023 ya, Anda? Gabung-gabung. 2023, 2024. Nah, begitu persoalannya. Nah, 2024 ini 2025 dah. 2024 2025 belum ada yang keluar. Oh, belum ada yang keluar. Oh, belum ada yang keluar. Yang keluar 2023 2024. Oh, iya. Pokoknya sekitar 400 lebih juta. Nah, setelah saya gitu. Benar itu. Kita 490 juta. Ya. Itu jumlahnya boleh enggak saya meminta untuk dokumentasi mada untuk pemberitaan? Jumlahnya afirmasi yang berkuasa. Ya, supaya mada foto juga sih sebagai dokumentasi mada ya. Ya, agar pernah yang dilakukan klarifikasi di pihak SMA 1 SAPE. Saya pun juga tidak menjustifikasi bahwa ada penyimpangan ataupun apa. Tapi saya melakukan klarifikasi ini terkait masalah nama dan juga berapa jumlahnya. Kalau untuk penyimpangan saya tidak, ya. Dari pihak sekolah sejelas tidak mungkin yang dimaksud. Iya, Kak. Kalau seandainya misalnya yang keluar nama itu sudah keluar, pertama dalam aturan kan tetap dicari. Siap. Kemudian unes gak yang bocor, tiwat dinten piti kan. Siap. Mungkin kalau pulang kuliah jelas sebagai anggota sih loh. Ya, itu makanya saya pun juga selaku wartawan tidak menjustifikasi di situ dan tidak sejauh itu, akan tetapi ya, saya minta nama-namanya itu supaya kita kalkulasikan di dalam dapodiknya benar nggak nama-nama ini yang menerima atau bagaimana, kan begitu persoalannya dengan jumlah dapodiknya juga.
Nah, itu yang kita persoalnya, data yang saya dapat itu langsung dari kementerian. Iya. Iya, karena ini keluar data politik. Iya. Ya. Oleh karena apa saya menyampaikan kepada Bapak tadi kan sebenarnya hari ini saya ada di Jakarta karena ada surat undangan yang diberikan oleh Kabak Humas KPK untuk menghadiri para media di seluruh Indonesia. Itu yang terdapatnya saja yang bisa pergi. Ya, iya ta. Yakin di sini. Iya. Jangan kan sekarang itu diambil oleh siswa. Dulu itu kolektif. Amin. 7 berapa tahun yang lalu. Iya. Kolektif. Ya, itu makanya saya juga sering kali menyampaikan saya tidak menjustifikasi adanya penyimpangan. Ya, akan tetapi dengan ributnya kementerian dengan DPRD ke komisi DPR RI komisi 10 waktu saat rapat itu, itulah menjadi giatnya daripada pihak publik juga melakukan klarifikasi di setiap sekolah. Baik, dan Fadilah, ya terkait dari anda juga, iya dah, di member informasi kabupaten ini malah yang terakhir itu disidangkan itu korupsi tanah itu bukan lahan itu 14,4 miliar. Kira-kira dari sisi mana di habanda gitu deh? Iya deh. Nen pernah kau berarti anggap pandai gitu deh. Hukum lain khusus lain. Enggak. Nah, jadi pembagian pembagi berita itu bukan dalam posisi satu orang. Kemungkinan grup saya ini ada sekitar 80-an grup. Dan secara individu pun tetap ada bagikan. Ada berita yang dari apa terkait yang berkaitan dengan data yang dari kementerian. Ya. Data siswa SMA 1 yang dapat PIP itu jelas valid dalam artian tidak mungkin kementerian itu mengeluarkan data untuk SMA 1 ada nama sekolah lain. Iya. Untuk tetap valid karena validasi data yang di dalam Kapodik itu tetap disinkronkan dalam setiap 3 bulan. Nah, sehingga data-data dari kementerian yang berkaitan dengan PIP, nama siswa yang ikut asesmen nasional dan sebagainya itu tidak mungkin masuk nama dari sekolah lain. Iya. Ah, itu menjadi bukan juga menjadi persoalan, akan tetapi hal yang wajar kita juga sebagai pers, insan pers, melakukan klarifikasi daripada kita menaikkan duluan berita tanpa ada narasumber yang jelas dan tanpa melakukan klarifikasi. Kan itu kan ya, berita seakan-akan mencemarkan nama baik sekolah, yang itu yang terutama. Yang kedua itu kepala sekolah, yang ketiga itu wakaseknya. Nah, maka dari itu kita juga sebagai insan pers, apalagi saya selaku pimpinan redaksi di media dinamika global. Iya, dinamika global. Kalau channel YouTube saya itu media dinamika global juga. Kalau masalah pembagian berita itu ayahanda, hal yang wajar. Nomor kontak orang itu sama saya 1000 lebih. Tetap saya bagikan itu. Mau siapapun. Kan ini kan beda cerita ya. Nah, ini kan bukan persoalan judulnya dari PIP. Nah, dugaan sidang ini. Iya. Nah, ya itu kan secara individunya Pak Tio saja yang mengagetkan dengan persoalannya. Ini kan pemberitaan, Pak. Nah, bukan. Kebetulan ini berkaitan ada PIP. Ya. Nah, ini kan terkait masalah pemberitaan, bukan sebagai rilisan meda. Kalau rilisan dengan pemberitaan itu beda-beda, Pak.
Ya kalau kalau berita. Iya dah. Iya. Ya. Nanti saya minta nomornya Bapak juga, nanti saya kirim semua beritanya nanti. Ya. Nah, itu makanya. Jangan sangkut paut lagi dengan PIP ini. Kalau berita ya berita. Kondisinya baik. Nah, itu saya juga kan hanya membagikan ya, saja ya, berita ini. Jadi calon-calon aja nih, jadi saya sudah tahu informasi berita-berita ini. Cuman nanti iya, persoalannya kan judulnya saja itu kan beda. Memang, jadi ya memang judulnya tapi ada polisi itu yang di dom itu mau dilaporkan ke PKR deh. Nah, kebetulan ada masalah kemarin PIP. Iya, tadi. Cuma kaget aja. Cuma kali aja. Di, itu kemungkinan belum seberapa sih ya, dibandingkan dengan kasus dugaan anggaran ADD ini hampir 300 miliar. Yang sampai saat ini pun juga BPKAD belum bisa menanggapi dengan serius. Di Jawa Tengah cuma awal,